Allahu 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 Allah Allahu. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini yang akan kita bahas dalam pengajian fikih yaitu bab tentang wudu. Yang pertama kita bahas dalam bab ini adalah tentang keutamaan-keutamaan wudu. Wudu diambil dari kata al-wada'atu yang artinya al-hasan wan nazafah. Jadi arti wudu itu adalah baik atau bagus, juga bisa berarti an-nazafah, bersuci. Namun istilah wudu ini dalam agama kita yaitu isti'malul ma'i fi a'dha'i mahsusatin muktatahan biniyatin. Jadi dia katakan wudu menurut dalam istilah agama kita yaitu isti'malul ma'i, mempergunakan air. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Fi a'dha'i mahsusatin, pada anggota-anggota badan yang khusus yaitu wajah, tangan, kepala, kaki. Muktatahan biniyatin, dimulai dengan niat. Wudu merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam untuk mengangkat hadas kecil sebagai syarat sah ibadah salat. Begitu juga syarat sah ibadah tawaf, sujud tilawah, dan juga menyentuh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas salati, jika kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai kedua siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Warjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat ini sebagai dasar tuntunan wudu. Allah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk mengerjakan wudu ketika hendak mengerjakan salat, baik itu salat fardu, salat sunnah, begitu juga salat jenazah. Jadi kutu melok mas sempajang, syaratna, syarat utamanya adalah wudu. Dena sasempajanna tawe, yariga dena ritarima sempajange, nareko degaga jinnena. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a.
La yakbalullahu, Allah tidak menerima salat ahadikum, salat salah seorang dari kamu. Iza ahadasa, jika berhadas, hatta yatawadda, sampai ia berwudu. Bahkan haram hukumnya orang yang salat yang tidak ada wudunya. Artinya kalau dia salat lalu tidak ada wudunya, berdosa. Berdosa. Nah, jadi kesempurnaan wudu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim jika hendak melaksanakan salat. Karena wudu itu menjadi miftahus salah. Yarojenne'e mancajiwi pak guncinna simpajange. Maka di Nabi ta miftahus salati at-tuhur. Nah iya pak guncinna simpajange, iya neritu ape pacing. Artinya wudu. Magero nari suro kimak jenne, nareko tumelo mas simpajang. Narampe to panritata makade li anna salata munajatu rabbi ta'ala. Nasaba yero sempajange munajatu rabbi, sarana untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatulibat tanzifu, maka dituntut atau diperintahkan at-tanzifu, membersihkan diri. Li ajaliha, karena kita mau menghadap dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha agung. Ini suruh kimas majenne, sebelum kita melaksanakan salat, karena kita mau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha agung. Jangankan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau menghadap kepada orang yang dimuliakan, atau sebagai kita menghadap kepada pejabat, biasanya kita itu ya penampilan kita bersih, penampilan kita rapi. Ya tentunya yang lebih kita pantas untuk lebih suci, lebih rapi, kalau kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap muslim mengetahui cara berwudu yang benar. Parallo yero ipang, yero carana majenne yang sebenarnya. Karena maka di Nabi ta'ala yuhafisu alal wudu'i illa mu'minun. Tidaklah seseorang menjaga wudu illa mu'minun, kecuali dia orang beriman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wudu tidak hanya sebagai sarana untuk mensucikan diri dari hadas kecil, juga bukan hanya sekedar membersihkan kotoran dan najis dari badan kita, namun wudu juga memiliki keutamaan-keutamaan dan hikmah di dalamnya. Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga penjelasan-penjelasan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Beliau memaparkan hikmah mengapa
anggota wudu hanya terkhusus pada wajah, tangan, kepala dan kaki sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Kenapa hanya empat anggota badan yang dibasuh atau dicuci ketika kita berwudu? Ya, beliau menyebutkan bahwa khusatil a'dha'ul arba'ah, dihususkan empat anggota badan dalam berwudu, li'annaha mahallu iktisabil khataya, karena empat anggota badan itu, wajah, tangan, kepala dan kaki, mahallu iktisabil khataya, adalah tempat iktisabi perbuatan berbagai macam dosa. Nasabah yaro mabiasai yang di lanruale tayaro mabiasai mapigo dosa ye poleri apa ye poleri rupata ulue limata sibawa ajeta, di situ yang biasa yang melakukan dosa. Ya naro hikmana na isuro ki pacingi isuro ki bisewi riwatuta majene. Juga beliau menyebutkan sebabnya nari surete bisewi ero apa elan roaleta riwatuta majene. Beliau menyebutkan bahwa li anna adama masyara ila syajarati bi rijlaihi, nasaba yaro nabi adam, yaro nabi adam masya ila syajarati, yaro nabi adam berjalan menuju ke pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi adam untuk mendekatinya. Nabi Adam berjalan dengan kedua kakinya menuju ke pohon itu. Nasaba ilarangi Nabi Adam dilalanna suruga yero di waktu naritaro dilalanna suruga. Dilarangi di pengalah taala maka de aja muat de wala taqrab hazihi syajarata. Aja muat de periwi iewe aju kajunge. Jangan kau mendekati pohon ini. Namun Nabi Adam melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itulah yang menyebabkan Nabi Adam murka kepada Allah subhanahu wa dosa lori pengalah ta'ala. Dan sabari Nabi Adam latu okoro yaro ajuk kajung, yang dilarang untuk mendekatinya adalah birijilai disebabkan karena kedua kakinya. Yaro sabari na isuroki abisewi aje tariwatuta majene. Kemudian watanawala minha biadaihi, dan beliau juga mengambil dari pohon itu atau buah yang biasa kita istilahkan dengan buah khuldi dengan kedua tangannya. Yesuna nasabari nama dosa nasbiyana sabanala yero buana yero ajukajunge, sehingga yang menyebabkan yero madosa nasabah poleri perbuatan tangannya. Sehingga ia na disyariatkan kita na suruh kipung Allah Ta'ala abisewi duwe lima takriwatuta majene. Kemudian wa'akala minha bipamihi, nenapa siro Nabi Adam nandre yero buana yero ajuk kajunge, nandre yero buah huldie bipamihi dengan mulutnya. Sehingga ya siro sabarina kita disyariatkan ketika kita berwudu ya ibisaiwe timuta, kita berkumur-kumur ya, dianjurkan kita membasuh muka yang menghirup air ya nasabari nasaba itu
Nabi Adam nanrayru nasaba bi famihi dengan mulutnya. Kemudian wa masa ra'suhu wa rakaha. Nenapa sero Nabi Adam menyentuh daun-daun pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekatinya? Apa yang menyentuhnya? Yang itu ulunna Nabi Adam. Sehingga itulah juga sebabnya sehingga kita diperintahkan ketika berwudu yaru ibisaiwi atau diusap kepala kita. Inilah salah satu hikmah yang disebutkan oleh Topan Ritata, kenapa kita ketika berwudu kita membasuh anggota badan yang empat tersebut. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan wudu banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaru alabiranna jinne'e, yang itu sebagai penghapus dosa. Yaru jinne'e mancajiwi palolok dosa. Yaku tumat jinne nasa nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsanal udu'a. Nigi-nigi tau mat jinne fa ahsanal udu'a. Ninapa-napa kasingi jinne'na harajat khatayahu min jasadihi yeru masu'i yeru dosa-dosana poleri lanru alena hatta tahruja min tahti asfarihi, sampai itu keluar dosa-dosanya di bawah jari-jarinya. Ayenero namakare sinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kumat jenne itawe maka de nabita iza tawaddal abdul muslim awil mu'min, jika seorang muslim atau orang beriman berwudu fagasala wajuhu, dia membasuh wajahnya harajat min wajihihi masu'i poleri rupannaro kullu khati'atin, semua kesalahan-kesalahan ya, semua dosa-dosa nazara ilaiha bi'ainihi yaro anu purai naita matanna yaro purai naita matanna anu salah purai naita matata narekuma jenneki kumakan jamui bate tamat jenne ipakasingi yaro jenne ta sibawa ipilori pungalla ta'ala riwat tunna tumat jenne isa perurpata mamuare iero mapacingi dosa-dosa ta iangke poleri poleri rupata kullu hatiyatin nasara ilayya bi'aini minal ma'i au ma'akhiri katril ma'i, jadi itu keluar dosa-dosanya dari wajahnya bersama dengan air atau bersama dengan tesesan air yang dia pakai berwudu. Fa iza ghasala yadaihi kharaja min yadaihi nareko nabi sesiaro 25 na nabi sesiaro 25 tari waktu tamat jenne yaro kharaja min yadaihi masu siaro poleri 25 ta kullu hati'atin, semua kesalahan atau dosa batasat yadahu yaro anu purai napigau yari anu purai natan nakatan ni yaro limata yaro dosa purai napigau limata nareku tumat jenne, itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa tak puleri limata nareku purai mapigau anu salah ma'al ma'i au ma'akil katrin ma'i, bersama dengan tetesan air yang dipakai bersuci. Wa iza ghasala rijlaihi nareku nabi sesi duae ajena nabi sesi duae ajeta harajat kullu hati'atin masyatha rijlahu nareku nabi sesi duae ajeta yaru masu siaro dosa-dosa poleri duae ajeta diwatunna yaru purai ipateka yaru ajeta lori anu salai. Jadi hatta yahruja naqiya minal ma'i, sampai keluar itu semua dosa-dosanya, sampai itu benar-benar bersih
dari dosa-dosanya nasabari wiro jeneta. Jadi nareku tumat jenne yaitu jangan hanya sekedar aja na makada isapu bawa miro lan rualeta, tapi bagaimana kita bisa nareku riwatunne yero ibisei ibisei lan rualeta riwatut tumat jenne kita disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wakato yero dosa-dosa ta supaya mapaccingi mapaccingi lan rualeta mapaccitoi aleta poleri dosa-dosae. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga keutamaan wudu itu adalah mancaji wiru matu risur munrina pungallah taala tanrana umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya romatu jenne ya ro pengaruh wudu kita itu itulah yang akan menjadi nantinya tandanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ro pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan. Nah, lewati dia kubur, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada ahli kubur itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Wadittu law anna qad ra'aina ikhwanana." Saya ingin sekali berjumpa kepada saudara-saudaraku. Melolat da kamewe suruntu yero amita yero saudara-saudaraku. Lalu sahabat mengatakan, "Alaisa ikhwanana?" Ya, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi ta, "Antum ashabi." Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. "Wa ikhwanuna allazina ya'tu ba'du." Ya, saudara-saudara kami itu adalah orang yang datang berikutnya. Ya, kita-kita semualah yang dianggap sebagai saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makutane sahabat dan Nabi ta, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengenal orang yang datang berikutnya dari umatmu? Bagaimana kau bisa mengenal ya Rasulullah itu umatmu? Kata Nabi, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina dhahri khailun duhmi buhmin ala ya'rifu khailahu." Justru Rasulullah bertanya kembali kepada sahabatnya, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Sekiranya ada orang yang punya khailun, punya kuda yang putih mukanya, putih kakinya, lalu dia lepas di tengah-tengah kuda yang hitam." Kata Nabi, "Ala ya'rifu khailahu?" Apakah dia tidak mengenal itu kudanya? De ganis ngero nyaranna nareko, ya ro nangero nyaranna mapute rupanna, ya mapute ajena, napa nalapasar di tangana ya ro nyarap bolongi. Maka Nabi tadi kan isengero kira-kira nyaranna ya ro topunai. Maka di sahabat Nabi tabala ya Rasulullah, ya pasti satu niseng, pasti nisengero nyaranna nasabah angkatan rana emak kotor nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahum yatu gurran muhajjalina minal udui. Makotoro umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atu risumunrina pungallah ta'ala angkatai pole yaro gurran muhajjalina, yaitu macahaya rupanna, macahaya limanna, macahaya ajena nasabari minal udui nasabah poleri jennekna. Sehingga umatnya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, "Inna ummati yad'una yaumal qiyamati majepunna yar umatku matur sermonrina pungallah ta'ala yulliwi ya gurran muhajjalina yanitu macahaya watakalena ya min asaril wudu, disebabkan karena pengaruh wudunya." Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Man istata'a minkum ayyutila gurran
fayaf'alu. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan, memanjangkan itu cahayanya, maka lakukanlah. Artinya ya roku nareku tumat jene, maka sinareku ditambah-tambah yero sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah cedek. Karena semakin kita tambah, semakin panjang itu yang kita basuh dalam wudu, ya ya tona rumatu mancaji perhiasata risur munrina pungalla taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenai keutamaan-keutamaan wudu ini banyak sekali yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena keterbatasan waktu, ya mungkin saya cukupkan saja dalam pembahasan ini. Ya, insyaallah pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu, sunnah-sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu dan yang memakruhkan, dan hal yang dilarang dan diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Artinya pembahasan ini masih panjang, ya, karena mengingat waktu, mungkin saya cukupkan saja pembahasan ini. Sebelum saya tutup, mari kita menutup majelis kita ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini mendatangkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala maridan illa syafaita, wala daynan illa qadaita, wala hajata min hawajid dunya wal akhirah, yala qarida illa qadaitaha wa yassartaha. Fayassir umurana wa syrah sudurana, waqtim bis salihati amalana, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatiha. Ini akan ada doa ya. Salatan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallahi al-musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.